kecem kacamata lagi. Cepet saat pelan-pelan loh. Kemarin dia udah pingsan nyanyi 8 lagu. Oh, nyampe kalau kapan harus nyanyi ya. Siapa namanya? Nomor 2 siapa? Nah, yang nomor 4 paling kecil Felicia. Paling kecil Felicia. Paling kecil Felicia. Yang kedua Cek dulu orangnya. Tahun berapa dulu nikahnya? Aduh. Tanggung kita saja. Usaha apa sekarang? Sekarang mama bilangin. Nanti aja lah. Perasaan Dede nggak matre deh. Pas tadi kita mobil kan pusing bilangnya. Dan kamu yang matre. Kan kamu tahu kan, kakak lagi bangun rumah di Jakarta. Oh, amin. Tapi spoiler Anda ya. Udah boleh ngomong. Enggak apa-apa. Ini aku lagi nyiapin anu, Leslar Entertainment. Oh, kamu sekarang ngomong apa? Mas Bro, aku jambe yang lain loh, ini aja loh. Sopo? Iya. Anu, aku lupa dulu. Pokoknya aku masih ingat dong. Pokoknya kita tahun ini. Iya. Coba syukur dan satu, saya ini istrinya. Iya. Iya. Kamu jangan nyanyi terus. Ah, ganti jadi pelawak aja lah. Kecil macam mana lagi? Nggak pakai anu. Mas Gilan, koleksi mobilnya. Boleh nggak lihat-lihat? Boleh. Tak kasih satu baru. Jangan mas, gak enak. Ini pakai BA. BA aja, aku nggak apa-apa. Nggak bisa BA aja. Tak kasih kok. Kamu mau yang mana? Nggak apa, gak enak. Jangan. Enak sama Mas Gilan. Udah baik banget. Tungkat lah kita. Nggak apa-apa, teman. Langsung aku kirimin. Kamarmu pintar ya? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.